Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang menghantar kepada saya tentang satu video ini di mana dikatakan ada individu ataupun pasangan mereka telah membeli sesuatu dari kedai yang bernama Mr. DIY dan yang berbentuk tapak kaki dan di belakangnya terdapat kalimah Allah dan Muhammad. Orang baru beli dekat DIY, tahu tak? Lepas tu, kita orang dapat jumpa yang barang ni, bentuk tapak kaki ni. Bentuk tapak kaki belakang ni ada kalimah Allah Muhammad alaihi salam. Nampak tak? Nampak ke tidak? See? This one, alif, lam, lam, ha, alaihi salam. Namun, saya melakukan sedikit carian dan kajian dan saya dapati bahawa ini merupakan kes yang terjadi pada 2019 dan bukannya yang terbaru. Jadi, nasihat dan saranan saya kepada diri saya dan juga sahabat-sahabat semua. Di dalam situasi yang begitu hangat dan panas dengan pelbagai kejadian yang tidak diingini, saya ingin menasihati diri saya dan juga sahabat-sahabat semua agar kita membuat kajian dan carian sebelum kita menyebarkan sesuatu kerana risau kita akan menuang minyak ke atas api yang sedang marak itu, ya. Dan kita jangan membiarkan sesiapa juga untuk menangguk di air yang keruh. Dan apatah lagi kalau kita sebagai Muslim, Islam mengajar kita untuk senantiasa tabayun untuk soal selidik, untuk membuat kajian sebelum kita menyebarkan sesuatu. Dan ingat hadis daripada Nabi SAW, baginda bersabda bahawa cukuplah seseorang itu dikira berdusta apabila dia terus menyampaikan apa yang dia dengar, maksudnya tanpa kaji selidik. Maka sahabat-sahabat, isu ini iaitu isu cendera hati ataupun barangan itu yang terdapat kalimah Allah dan Muhammad itu adalah kes lama 2019. Ya, jadi janganlah kita ditambah dengan isu-isu yang sedang hangat sekarang ini. Jadi berhati-hati sebab kita nak mengekalkan keamanan dan keharmonian negara kita sebaik mungkin. Dan peringatan terakhir daripada saya adalah jangan kita sesekali mengambil tindakan membelakangkan undang-undang, tak patah lagi sebagai Muslim melanggar syariat Islam itu sendiri dan biarkan pihak-pihak berkuasa untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.